Berjumpa kembali dengan kami D dan M Channel. Pada segmen kali ini, kami akan mengulas mengenai situs Trowulan yang merupakan salah satu warisan budaya dari Kerajaan Majapahit. Trowulan berasal dari kata terang wulan atau terang bulan. Menurut Henry McLean Pond, Trowulan dahulu bernama Sentra Wulan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Trowulan dulunya bernama Sastra Wulan yang merujuk pada sumber serat Dharma Gandul Pupuk 20 yang menjadi tempat Raja Brawijaya dimakamkan. Banyak sekali situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang terdapat di Trowulan. Akan tetapi, kali ini kami akan mengupas secara tuntas sejarah Candi Kedaton dan Sumur Upas yang sangat melegenda ini. Candi Kedaton dibangun pada abad ke-13. Ini merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang sangat indah. Konon ceritanya, bangunan ini dulunya merupakan kediaman seorang bangsawan yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di Kerajaan Majapahit. Hal ini diperkuat dengan keberadaan candi yang terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Menurut sejarah, Dusun Kedaton ini merupakan sebuah kompleks tertutup. Hal ini dikarenakan ditemukan banyak sekali situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang berupa pondasi bangunan rumah yang memiliki banyak sekali kamar dan ruangan. Kemungkinan besar bangunan ini merupakan kediaman raja, para putra raja, atau keluarga kerajaan yang lain. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Candi Kedaton ini merupakan tempat tinggal Dyah Wiyat atau Raja Dewi, Maharajasa dan Dyah Gayatri yang merupakan putri bungsu dari Maharaja terakhir Kerajaan Singhasari, yaitu Sri Kertanegara dari Permaisuri Bajra Dewi, di mana kedua ratu ini merupakan putri dan istri dari pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Akan tetapi, menurut sumber berita yang lain, ada yang berpendapat bahwa Candi Kedaton ini dulunya merupakan tempat pertemuan para punggawa Kerajaan Majapahit untuk menghadap kepada sang raja. Ada sebuah keunikan yang terdapat di Candi Kedaton ini. Konon, Candi Kedaton ini memiliki danyang yang berupa sesosok makhluk gaib yang mirip dengan kalajengking.
Masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan Kala Raksasa. Kala Raksasa ini dipercayai oleh masyarakat sebagai lelembut yang seringkali penampakan diri di lorong-lorong Candi Kedaton. Candi Kedaton ini berbentuk persegi dengan bidang datar, dibuat dari susunan batu bata merah. Bangunan Candi Kedaton ini memiliki ukuran panjang 12,5 meter, lebar 9,8 meter, dan tinggi 1,46 meter. Sayangnya, sampai saat ini masih belum jelas bentuk bagian atas dari Candi Kedaton ini. Selain itu, di sekitar Candi Kedaton ditemukan beberapa peninggalan yang berupa umpak-umpak yang jumlahnya sekitar 20 buah. Di atas bangunan Candi Kedaton ini terdapat 5 buah makam. Menurut cerita dari rakyat, makam tersebut adalah makam Damar Wulan, Dewi Murni, Dewi Pandansari, Wahito, dan Puyengan, atau kedua orang ini dulunya merupakan istri dari Minak Jinggo yang telah membantu Damar Wulan sehingga berhasil menggagalkan rencana Minak Jinggo untuk memperistri Ratu Kencana Wungu atau Dewi Suhita. Sementara itu, di sekitar area situs Candi Kedaton juga terdapat sebuah mulut gua. Konon di dalam gua ini merupakan tempat pertapaan bagi para keluarga raja kerajaan Majapahit. Selain itu, di area tersebut ditemukan sebuah lorong. Konon ceritanya, lorong rahasia tersebut dapat menghubungkan ke beberapa tempat seperti Gunung Lawu, Pantai Selatan, Tengger, Tuban, Banyuwangi, bahkan hingga ke Pulau Bali. Sedangkan pada bagian tengah situs Candi Kedaton ini terdapat sebuah sumur kuno yang dikenal dengan sebutan Sumur Upas. Sumur ini dinamakan Sumur Upas karena di dalam sumur ini mengandung racun yang dapat merusak sistem saraf manusia sehingga keberadaannya tidak bisa dimanfaatkan sebagai air minum. Akan tetapi masyarakat zaman dahulu memanfaatkan air yang ada di dalam sumur upas ini untuk memandikan pusaka-pusaka kerajaan Majapahit dan menjadi tempat penggemblengan prajurit agar menjadi kesatria-kesatria Majapahit yang tangguh. Sumur upas bentuk struktur bangunannya terdiri dari tumpukan bata merah yang berbentuk persegi dengan ukuran 2x2 meter. Di dalam sumur upas ini terdapat 4 buah terowongan jalan rahasia raja pada zaman kerajaan Majapahit.
Sesepuh kompleks kedaton yang bernama Sri Lestari Utami menceritakan, pada zaman Belanda ada seorang maling sakti yang berasal dari Unggahan Trowulan. Pencuri tersebut meminta pertolongan kepada Bupati Mojokerto yang saat itu adalah Raden Adipati Condronegoro. Bupati tersebut memberikan perlindungan dengan syarat agar pencuri sakti itu mau memasuki sumur upas. Anehnya, pencuri itu pun menyanggupinya. Setelah berada di dalam sumur, pencuri sakti itu melihat ada 4 buah terowongan menuju 4 penjuru arah. Akan tetapi, pencuri sakti itu tidak memasukinya dikarenakan 4 terowongan tersebut gelap gulita. Ada sebuah cerita yang beredar di masyarakat luas mengenai keterkaitan antara sumur upas dan Kebu Iwa yang merupakan salah seorang patih dari sebuah kerajaan di Bali. Ketika kerajaan Majapahit berada di bawah kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, beliau ingin menaklukkan kerajaan yang ada di Bali. Saat itu Kebu Iwa yang merupakan sosok patih Bali yang handal ini ternyata mampu menahan serbuan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh patih Gajah Mada. Melihat kekuatan Kebu Iwa ini, maka patih Gajah Mada berencana membujuk Kebu Iwa dengan cara mengajaknya menuju kerajaan Majapahit untuk dinikahkan dengan seorang putri pilihan Ratu Majapahit yang berasal dari Lemah Tulis. Ternyata rencana Gajah Mada ini berhasil dengan baik. Tanpa menaruh curiga, Kebu Iwa mengikuti Gajah Mada menuju Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Gajah Mada lalu meminta Kebu Iwa untuk membuat sumur yang nantinya akan dipersembahkan kepada putri yang akan menjadi istrinya. Dan nantinya sumur tersebut akan dimanfaatkan oleh penduduk Majapahit yang saat itu sedang kekurangan air. Ketika sedang asik menggali sumur, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan para punggawanya untuk menimbun sumur tersebut beserta Kebu Iwa di dalamnya. Akan tetapi, Kebu Iwa berhasil melawan dengan sekuat tenaga dan pada akhirnya dengan menggunakan bubuk kapur, Gajah Mada berhasil mengalahkan Kebu Iwa yang sudah lemah dan kehabisan nafas.
Demikianlah kilas balik sejarah keberadaan situs Candi Kedaton dan situs Sumur Upas yang sangat melegenda ini. Semoga dengan menyaksikan tayangan kami, generasi muda bangsa Indonesia tergugah hatinya untuk mempelajari dan melestarikan budaya bangsa peninggalan nenek moyang. Sekian dulu ulasan dari kami dan nantikan tayangan kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami.